بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ini pasal tentang sungguh-sungguh dan tekun dan semangat jadi kita kalau mau belajar tiga nih ya sungguh-sungguh tekun semangat sungguh-sungguh sungguh, -sungguh. sungguh. Sungguh, ya. tekun terus. Semangat! Kamu bisa lihat teman kamu yang sungguh. Kamu bisa lihat teman kamu yang sungguh, yang tekun, yang semangat. Eh, kita bisa lihat, siapa-siapa eh. dan sebaliknya pun begitu. Yang males kelatan, tuh, yang lesu, yang gak semangat kelatan. Hmm. Siapa yang tiga ini? Sungguh tekun semangat, insya Allah. Nanti Allah kasih kelatan. Hmm. Nah, ini ada pembahasan ini. summa la budda minal jiddi wal muwazamati wal mulazamati li talibil ilmi kemudian enggak boleh enggak minal jiddi daripada sungguh-sungguh wal muwazamati dan tekun wal mulazamati dan continue li talibil ilmi bagi penuntut ilmu terus ya. sungguh tekun continue sungguh tekun continuous. Terus ntar Entar tuh yang tadinya enggak enak jadi enak. Yang tadinya mah jadi nik nikmah. Oh capek kan susah kan berat itu kan siksaan buat kita. Tapi kalau kita continue terus kita sungguh-sungguh lalu tekun lalu semangat tuh jadinya nikmat ngaji berubah jadi nikmat ya semua nikmat sih memang maksudnya secara <gif> ya apa namanya tobeat itu ya orang kan biasanya kalau tobeat pada umumnya apa tuh ngaji malas gitu ya jadi buat dia kayak siksaan gitu ya. tapi ketika udah ya dia sungguh-sungguh lalu tekun dan semangat ya nanti dipandang secara tobeat jadi nikmat senang jadinya enak jadi kalau nggak ngaji nggak enak hmm. kayak kita udah biasa puasa senin Kamis, lalu kita nggak puasa nggak enak kenapa udah biasa begitu pula kita ngaji udah biasa Wa ilaihi al-isyaratu fil Qur'ani dan kepadanya ada isyarat dalam Al-Qur'an fi qauli Ta'ala pada firman Ta'ala wal ladzina jahadu fiina lana subulana dan orang-orang yang jahadu yang berjihad fina pada kami orang-orang yang berjihad yang sungguh-sungguh tuh -sungguh mereka benar-benar mereka lana diyanuhum subulana sungguh Benar-benar kami akan beri petunjuk mereka akan jalan-jalan kami. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dikasih sama Allah. Kita sungguh-sungguh, kita tekun, kita semangat dikasih sama Allah. Ini bisa mendobrak benteng yang tebal. Benteng kemalasan. Benteng kejemuan. Bisa tembus tuh. bil jid wal muwazah wal himmah ya ay mulazama ya mulazama wal mulazama ya tekun continue wakilah dikatakan man talaba syai'an wajadda wajada siapa saja yang menuntut sesuatu dan dia sungguh-sungguh wajada nisa dia dapat Dia pengen cari, dapat. Dia sungguh-sungguh, dapat. Waman qara al-baba wa lajja Dan siapa saya mengetuk pintu dan dia berulang-ulang ketuk terus. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Terus, tok, tok, tok. Ntar buka itu lama-lama. Walajak. Ini saya dia dapat masuk. Kalau ada orang begini kadang jadi apa? Asal dalil aja katanya. Gue udah ke rumah lu, gue udah ketok, gak ada orang. Ketoknya cuma sekali doang. Dia kagak ada. Emang dia kagak mau masuk. Emang dia kagak mau masuk. Coba kalau yang pengen masuk, dia tungguin. orang. Begitu pula kita ilmu kalau kita sungguh-sungguh biljid jid wal muwazah ya wal muwazabah wal himma wajada dapat ya kenapa tinggal kamu mau apa enggak mau ya. dapat Ya, bukan mulut doang. Ini biljid, wal muazzab, wal hima. Semangat, ya sungguh-sungguh, tekun dan semangat. Semangat, 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 semangat. Wakilan dikatakan, Mika ma tataanna tanah luma dengan sekedar apa yang, ya apa yang engkau jerih payah ya. dengan sekadar apa yang engkau jerih payah maka engkau akan maksudnya dengan sekadar apa yang engkau jerih payah capek maksudnya maka engkau akan peroleh apa yang engkau cita-citakan dengan sekadar apa yang engkau jerih payahkan maka engkau akan memperoleh apa yang engkau cita-citakan. Jadi cita-cita akan dapat banyak sedikitnya bergantung capek tidaknya. Semakin capek kita, semakin lelah kita, semakin air mata kita menetes, semakin banyak apa yang kita dapat. Semakin banyak pengorbanan yang kita cari, yang kita keluarkan, semakin banyak pengorbanan yang kita keluarkan, semakin banyak harta yang kita keluarkan untuk meraih ilmu, semakin banyak keberkahan yang akan kita peroleh. Ketika kita lagi cari ilmu, dunia buang. Sebenarnya semuanya kita buang ya. Dunianya buang. Jangan masih seraka aja sama duit sama dunia jangan, jangan dipikirin tuh. Semua terdekasi sama Allah, diganti sama Allah. Inilah dikatakan, ya tajubita anlu miwatafakun ila jidjis butuh ia ya, pada belajar dan ya mencari ilmu fikih kepada tiga kepada sungguh-sungguh yang tiga kepada sungguh-sungguh yang tiga jadi yang tiga ini mesti sungguh-sungguh siapa al muta'allim orang yang belajar murid wal ustazi guru wal abi bapa tiga Sungguh-sungguh ini, sungguh-sungguh. Kalau kita ada punya orang tua rada-rada bagaimana begitu ya, bilangin. bilangin. Jangan begitu, Mbak. Jangan begitu, Ma. Jangan. Kita udah diajarin masa begitu. Kasihan Dede, kasihan Dede. Bilangin. Yang ada yang begitu Ada yang begitu Jangan, bilang itu nah, Kamu pun begitu Jangan sampai Bermalas-malas Apalagi sampai berbuat yang tidak pantas Tiga ini Jadi harus sungguh-sungguh Kalau sungguh-sungguh apa? Benar-benar Aktif berarti aktif, aktif nih. Berarti. Bagaimana kau sebaliknya? Udah habis, udah hmm. atau uh, tidak aktif? Uh, eh, ini nggak ya. bagus juga. <laughs> jelas aktif, sungguh-sungguh, tiga nih. Sungguh-sungguh, nih. Jadi pertama muridnya, muridnya nih. Lalu ustadz, gurunya. Udah jadi guru, ingat. Jadi guru jangan apa? Ya, jangan kita pikirin nanti gimana, jangan takut. Talibul ilmi rizka Allah orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya, tuh yang ngaji dijamin rezekinya, bagaimana yang ngajar lebih dijamin lagi. Jadi jangan nyari duit, jangan ya. Biar sedikit berokah. Ntar waktunya, sampai waktunya. Jangan cari duit. Kemudian bapak. Bapak. Bapaknya sungguh-sungguh. Kalau masih hidup bapaknya. Sungguh-sungguh aktif sungguh-sungguh kalau ini saja sudah ditemani semua, sudah tapi kalau sebaliknya daripada ini, maka ya, rada sulit ya. tiga ini jadi ini kalau dikatakan ila di salah satu, sungguh-sungguh yang tiga berarti dia aktif uh, maju ke depan, ya, berbuat ya. Bukan yang, ya, yang kagak aktif, yang kagak aktif berarti dia diam aja. Ya, bagusin kagak, jelekin kagak, itu ya. <gak> jangan sampai yang lawanannya udah kagak aktif, jelekin, nah, itu jangan sampai. Jangan sampai, maka nggak takut khawatir, bahkan bisa kemungkinan besar tidak hasil. Kita ikutin aja apa kata ulama. Kenapa? Karena ini sudah sama ulama sudah ditadribat. In kana fil ahya'i. ya. Jika dia itu, ya. Jika dia itu ada pada hidup, ya. Ya, jika memang mereka itu, ya, hidup. Hmm. Ya kalau ya kalau nggak ada bapaknya terus berarti kakeknya terus sana ya atau nanti ibunya gitu, ya. Jadi bapak ini sangat ya, besar ya, andilnya bapaknya bapaknya. Hmm. Jadi bapaknya yang aktif nih bapaknya. Karena ada satu kisah yang sangat unik. Anaknya disuruh ngaji. Anaknya suruh ngaji. Dat yang datang ibunya. Ya. Terus ketika kita bicara sama anaknya, anaknya nggak mau. Ada orang tuanya, ada siapa ibunya panggil ibunya tanya ibu ibu bapaknya kemana nih lagi main burung <guluh> pantas bapaknya lagi main burung ibunya jujur banget lagi tuh bapaknya lagi main burung ini ya, pantas anaknya kayak begini jadi harus tiga kata beliau jadi ya <tuh>. taju fita ila salah satu tiga harus dukung pertama al mutaalim muridnya anaknya itu muridnya wal ustazi gurunya semangat wal abi bapaknya semangat hadir bilangin tuh bapaknya bilangin hadir semangat hmm. kalau sayang sama anak hmm.

Sa'sin wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin Al jiddu bersungguh-sungguh itu yudni dapat mendekatkan kull amrin sa'sin setiap perkara yang jauh. Jadi yang jauh bisa dekat. Wal jiddu dan sungguh-sungguh yaftahu -sungguh dapat membuka kull babin mughlaqin setiap pintu yang tertutup. Sungguh-sungguh Jadi sungguh bisa yang jauh jadi dekat. Ada orang cinta banget dengan kekasihnya, jauh banget. Ya, habis Isa udah sampai. <laughs> Kenapa ya itu? Karena sungguh-sungguh dia senang. Sungguh-sungguh. Jadi sampai itu sungguh-sungguh bisa sampai. Sungguh-sungguh bisa sampai. Hmm. Dulu pernah saya hadir ke, eh, kepada satu acara akad nikah. Dari Bekasi, jam 7 udah sampai. <laughs> jam 7 pagi, subhanallah. Kenapa begitu? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Awal waktu udah sampai. Sungguh-sungguh. Ngaji gurunya belum sampai, udah duduk sungguh-sungguh. Sungguh. sungguh. Nah, ya sungguh-sungguh juga dapat membuka setiap pintu yang terkunci. Kunci bagaimana supaya kebuka Diapain atau diakalin? Kalau nggak bisa diakalnya, didobrak. Kenapa sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. orang kalau sungguh-sungguh nafsunya dibuang semua. Sungguh-sungguh. Nafsu pengen tidur, nafsu pengen main, nafsu pengen ini, pengen itu. Anak sekarang nafsu pengen main HP dibuang walaupun HP-nya untuk yang baik cakep tapi bertentangan dengan peraturan. Diteken tuh nafsunya. Sungguh-sungguh bisa kalah itu nafsu. wa ahakul khalqin la'i bil ammi umru'un ya yeah. zu himmatin yubla bi aishin dayyiqin dan wa ahakul khalqin paling akma ya yeah, makhluk Allah taala bil ammi dengan ya yeah, dikasihi adalah seseorang zu seseorang zu imatin yang mempunyai himmatin kesungguhan ya yubla yang dia dibala bi aisin doikin dengan kehidupan yang sempit ekonomi yang susah itu orang yang paling ak untuk dikasihi. Wa minad dalili dan daripada dalil Alal qadoi atas qadoi Allah Wa ukmi dan ketetapan Allah Dalil ya, Dalilnya kan ada sekarang nih Petunjuknya kita lihat di masyarakat Apa tuh? Bu'sul labibi wa tayyibu aisil ahmaki Bu'sul labibi Ya fakir ya. Susahnya orang yang cerdas Orang pinternya susah wa <laughs> ibu dan kaya kehidupan orang yang bodoh. Ini maksudnya pada awalnya. Ya, pada awalnya. Lihat, kiai-kiai banyak tuh awalnya dari susah. Lama-lama jadi kaya. Orang-orang yang umum juga begitu, awalnya susah, lama-lama jadi kaya. Ya orang yang bodoh kayak ya. keturunan kaya, babanya kaya, kongnya kaya, ngwarisin harta benda banyak. Orangnya mah nggak pinter, biasanya begitu. Lakin akan tetapi. Man ruziqal hija hurimal ghina akan tapi orang yang diberikan rezeki kaya tidak diberikan eh, orang yang diberikan rezeki eh, orang yang diberikan hija ya akal hija orang yang diberikan akal cerdas maksudnya hurimal ghina tidak diberikan kaya ini pada awalnya ya hmm. didani Ya itu dua yang berlawanan Ya ayat tafarukin Berbeda keduanya Sebenar-benar berbeda Ya maksudnya Saling berlawanan ya, Serta tidak bisa ya, Disatukan Berbeda keduanya Wa an wa ansyadahu li ghairihi dan ia telah menasihkan kepada yang lainnya redaksi yang lain yeah. wa unsittu pada sarannya wa unsittu aku dinasihkan li ghairi bagi yang lainnya taman antum siya faqihan munaziran bi ghairi ana'in wal jununu fununu tamannaita engkau berharap antum siya faqihan bahwa engkau ingin menjadi ahli fikih munaziran yang membahas masalah yang suka membahas masalah tapi bi ghairi anain dengan tanpa kesulitan, enggak mau capek. Mau jadi ahli fikih enggak mau capek. Enggak mau belajar, enggak mau tekun. Enggak mau sungguh-sungguh, enggak -sungguh, mau semangat. Wal jununu Orang gila macam-macam, berarti orang gila juga tuh. Itu yang begitu orang gila. Mau jadi ahli fikih kagak mau gila. Walaisat tisabul mali duna masaqatin tajammala fa in kum kaifa yakunu walaisat dan tidaklah iktisabul mali usaha mencari harta duna masaqatin tanpa ada susah payah. Enggak. Jadi mencari harta itu susah apa Susah cari duit susah. Ya. Cari duit susah. Ada orang ngomong begini, jangan yang halal, yang haram aja susah. Gitu. Tapi ya jangan sampai kita cari yang haram, jangan ya. Susah cari duit tuh susah. Makanya kalau ada orang kagak mau duit, bukan kagak mau duit, nggak serakah mau duit hebat nggak tuh? Hebat. Angkat topi. Kalau ada orang tuh amat duit kagak serakah, angkat topi kita. Ya. Orang-orang pada cari duit banyak, dia enggak cari duit, angkat topi. Artinya apa? Hormat kepadanya. Itu bukan orang sembarangan. Ya. Berarti apa? Dia duit sama tanah udah sama. Duit sama tanah udah sama dia. Enggak dipikirin. Kan gue jadi datang lagi duit. Dibagi duit dibagi lagi. Yang dia cari apa? Keberkahan yang dicari. Ya kalau duit 500 ribu, banyak apa enggak? Banyak. Enggak pernah diambil. Kasih lagi. Nah, kalau diambil bisa, tapi dia enggak mau. Udah sama tuh duit sama tanah sama dia. Enggak peduli dia. Yang dia butuh, yang dia ambil, yang dia butuh doang. Itu bukan orang sembarangan yang begitu. Ini jangan 500 ribu, 100 ribu aja diambil marahnya bukan main ya. <laughs> masih jauh, masih jauh. Kaulah Abu Tayyib berkata oleh Abu Tayyib, "Walam arafi uyu bin nasi aiban kanak qadirina alat tamami." Walam aro aku belum pernah melihat fi uyubin nasi aiban pada aib-aib manusia itu aib. Karena aku tidak melihat pada aib-aib manusia itu aib. Karena sil qadirina ala tamami seperti kurang orang-orang yang mampu ala tamami atas yang sempurna. Wala buddha dan tidak boleh tidak li talibil ilmi min saharil layali. Sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.